30 kader tim penggerak PKK Kelurahan Pondok Kelapa mengikuti sosialisasi mekanisme teknik penyuluhan dan teknik pidato dalam pelatihan public speaking di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. Lurah Pondok Kelapa Siska Leonita menjelaskan bahwa sosialisasi ini agar membuat para kader dapat percaya diri berbicara di hadapan orang banyak, terutama dalam mensosialisasikan 10 program PKK. Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita Rosalia Tonia mengatakan, para kader akan mencoba untuk menyampaikan tentang komunikasi efektif dan beberapa tips saat berbicara di depan publik dalam pelatihan ini. Mulai dari mempersiapkan bahan materi dengan baik, mengenali audiensi dan lokasi pertemuan di dalam atau di luar ruangan, kemudian mempersiapkan permainan interaktif untuk selingan agar audiensi tidak jenuh. Tim penggerak PKK kelurahan beserta ketua kelompok PKK RW yang ada di kelompok Pondok Kelapa dengan jumlah peserta sekitar 30 orang, dan ini adalah bentuk kerjasama kami dengan pihak Sekolah Tinggi Tarakanita, di mana memang kegiatan public speaking ini sangat dibutuhkan mengingat kegiatan PKK itu sendiri luar biasa banyaknya, dan sasarannya adalah bagaimana ibu PKK dan kelompok PKK RW itu bisa menyampaikan secara menyampaikan apa yang menjadi program pemerintah dan bisa membuat masyarakat nyaman dengan informasi-informasi seperti itu. Mempunyai program pengabdian pada masyarakat. Jadi memang kami menawarkan pada masyarakat sekitar apa sumbangsih apa yang bisa kami berikan dari masyarakat perguruan tinggi. Nah, kebetulan perguruan tinggi kami itu ada dua jurusan, jurusan komunikasi dan jurusan administrasi atau kesekretarisan. Maka pada kelurahan kami tawarkan apa yang diperlukan. Kelurahan Belurah mengharapkan public speaking dulu ya teman-teman, karena kader-kader PKK itu perlu dibekali dengan kemampuan berbicara sehingga bisa menyampaikan informasi ke masyarakat dengan baik dan jelas. Dari Kelurahan Pondok Kelapa, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.